Salam tepuk tangan dulu penonton yuk. Dan kita sajian kali ini laga ketiga antara desa Japan pakai jersey berwarna hijau dan jersey kuning akan berhadapan dengan desa Biji pakai jersey berwarna biru kombinasi putih. Kita sajian kali ini kedua kapten kondos terlebih dahulu dan wasitnya akan memimpin jalan pertandingan kali ini. Wasit Segaf dibantu asisten wasit Bapak Heri. Nantikan kali ini coin toss sedang dilakukan dan kita nantikan siapa yang akan meraih bola terlebih dahulu atau tempat. Oke. Kembali tempat coin toss sudah dilakukan dan kali ini desa Biji berada di sebelah selatan dengan tim dari desa Japan berada di sebelah utara. Kita nantikan kali ini akan segera dimulai pertandingan ketiga antara desa Biji berhadapan dengan desa Japan. Masih kita tunggu. Masih sehingga mengecek kedua penjaga gawang akan diambil oleh nomor punggung 2 dari desa Biji. Dan kali ini kick off babak pertama antara desa Japan dan desa Biji sudah dimulai. Dan nantikan kali ada Wisnu, namun dicuri kembali. Ada 0-11, ada Alan, masih Alan. Namun kembali gagal, kali ini serangan dari Japan, masih Japan. Ada Safa, di-clear saja oleh main bertahan dari desa Biji. Masih Biji, 0-4. Masih kuasai bola. Kita nantikan satu serangan dari Biji, namun kembali masih gagal. Dipatahkan oleh sang kapten Aryo. Kita nantikan, masih kita tunggu. Masih terjadi duel di lini tengah antara desa Japan dan desa Biji. Luar biasa kita saksikan tampaknya ada foul lakukan oleh desa Biji terhadap nomor 5 dari Japan. Ada Vian. Kita nantikan. Hasilkan tendangan bebas untuk tim dari desa Japan yang diambil oleh Wisnu. Nomor 2 kali desa Japan. Masih Wisnu, ada Wisnu jauh ke depan namun kembali berhasil dipatahkan Wisnu kembali. Satu tendangan bola rebound namun masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dan kali ini menghasilkan tendangan sudut untuk tim dari desa Japan. Akan kembali diambil oleh Wisnu. Masih Wisnu, nomor 2. Si Wisnu selakukan ketiang dekat namun apa yang terjadi kali ini. Oh dicuri kali ini nomor 12 ada Fai. Balik kita nantikan. Jadi duel masih dimenangkan oleh desa Japan. Ada Wisnu. Masih Wisnu kembali berhasil dipatahkan oleh lini belakang dari desa Japan. Nomor 5 ada Vian. Ibaran dalam kali ini dilakukan oleh nomor 4 ada Adam. Balik Aryo. Masih Aryo. Namun kembali Aryo. Namun kembali berhasil diamankan kembali oleh lini belakang dari desa Japan. Terhentikan. Satu lemparan dalam sudah lakukan bahaya Aryo. Masih Aryo. Satu dengan kiri berhasil dibendung oleh poin bertahan ada Alif Ali. Nomor 10 dari desa Japan. Kembali lemparan dalam diambil oleh Fai. Fai pada Aryo. Apa yang terjadi? Tampaknya harus diulang. Tidak boleh melakukan lemparan dalam-dalam keadaan kaki diangkat. Kali Fai, baik kali Fai pada Aryo. Oh baik sekali kita nantikan kami ini satu ruang dari Biji. Namun gagal. Kita saja nomor 19 ada Raska. Namun kembali jadi duel dibuang saja oleh Wisnu. Hasilkan lemparan dalam kembali lakukan oleh Fai. Masih Fai, ada Raska kembali mengangkat kaki terlalu tinggi. Kita saksikan kali kita masih tertunggu. Masih bersiap. Masih kita tunggu lemparan dalam lakukan. Ada Fai, masih Fai pada Raska. Masih Raska. Kita nantikan
Ya, apakah Aryo kali ini masih Aryo? Tahu kali ini menghasilkan satu perendalam untuk tim dari Biji. Masih Biji. Namun kembali gagal oleh Wisnu. Masih Wisnu. Kali masih gagal. Karena tinggal dan bola sudah terlebih dahulu. Keluar lapangan. Masukkan. Perendalam untuk Faik. Masih Faik. Masih Faik. Tak saksikan kali ini. Nantikan berhasil kuasai oleh Adam. Masih Adam. Si Adam kali ini masih bola. Nantikan apa yang terjadi. Jadi skrimin di pinggir lapangan. Dan untuk apa skornya harap diganti ya mas ya. Itu mas. Dan ini saat ini yang dihadapi oleh desa Pinji berada di pinggiran desa Yapan dengan langkah kulon. Kita saksikan masih tertunggu dan kembali kemarin dalam untuk tim dari desa Yapan. Masih di Yapan jauh depan kali ini, namun dibaca kembali oleh Aryo. Masih Aryo jadi duel dan ada body challenge. Kita saksikan dilakukan oleh Aryo. Dorongan. Kembali kita nantikan lingkaran dalam. Masih saya dan Bimas untuk tim dari Japan. Sudah lakukan. Tampaknya Hesbol. Lakukan oleh Raska. Terciduk oleh wasit sehingga kita nantikan. Kembali. Dan bebas dilakukan oleh Wisnu. Wisnu jauh depan namun dibaca oleh Faik. Masih Faik namun kembali hasil dilakukan oleh Piana di bahaya kali ada Adam. Coba overlap namun gagal. Bahaya kali ada Raska membantu serangan kali. Masih Raska. Raska. Masih Raska. Jadi duel di lini tengah. Dan apa yang terjadi tampaknya fall. Tapi fall dilakukan boleh main dari desa Biji. Masih terjadu kali ini ada Wisnu yang akan mengambil dan bebas melakukan satu serangan. Bahaya kali ini ada Aryo lepas namun masih bisa kuasai Aryo. Ada Aryo namun kembali dipatahkan oleh Alif center back dari desa Japan yang bermain cukup sejauh ini. Masih tantangan lingkaran dalam dan dilakukan oleh Lulu dan Noval. Masih Noval tantangan kali ini namun berhasil dibawa cara pulang. Dan Adam kali ini masih Adam lebar pada Zaki. Zaki ke depan ada Aryo. Bahaya kali Aryo. Masih Aryo dibantu oleh Raska. Kali ini masih Raska mencintai lewat sisikan bertanda di desa Japan. Raska umpan closing yang berhasil dibendung oleh Alim tadi. Masukkan terkenal sudut untuk tim dari desa Biji akan diambil oleh Faik kali ini. Masih Faik namun gagal. Kita saksikan kali ini terkenal sudut yang dilakukan Levi desa Biji lalu melebar hasilkan tendangan gawang untuk tim dari desa Yapan yang akan diambil oleh Fusta. Masih Fusta jauh ke depan dibaca oleh Jaki. Ada Wisnu. Masih Wisnu coba mengejar bola dan sudah terlalu lebar. Masih Fai satu ada anak terjadi sama handsball. Saksikan lakukan di nomor 5 Alfian. Jadi di sini apa? Kembali kali ini dengan bebas akan diambil Raska. Lagi Raska. Ada Raska dan kembali sepakan keras. Juga tinggalkan namun dicuri kembali oleh Raska. Dan kali ini lemparan dalam untuk tim dari desa Biji. Masih Biji dilakukan namun berhasil diamankan oleh Wisnu. Bersiap. Ketika namun terjadi duel. Sedangkan kembali oleh Zaki. Masih Zaki. Bukan pada Aryo. Ada Aryo kali ini silwasi sekarang pertahanan dari Japan. Ada Aryo. Tampak dilakukan
kontrol bola terlepas, hasilkan bola dalam kembali untuk desa Japan. Dalamkan bahaya ada Raska, masih Raska, umpah akhir bola liar ada Raska, namun digelir saja oleh nomor 11. Ada alat tadi, bahaya, nomor 7, Aryo, masih Aryo, coba wasipan keras, dan voli dari Aryo, namun masih bisa dipatahkan oleh poin bertahan dari desa Japan. Dan kali ini sudah dapat oleh desa Wiji, akan diambil Fahid, masih Fahid, jauh kali ini, hampir saja kita saksikan kali ini Mustang salah dispasi, namun jaga linjang oleh Aryo, main depan dari desa Wiji, masih kali ini berlanjut. Sudah lakukan apa terjadi, apa yang terjadi, kita saksikan. Tampaknya masih tendang gawang untuk tim dari desa Japan, akan diambil Fusta. Kali ini Fusta sudah lakukan jauh, namun berhasil diamankan oleh pemain tengah dari desa Fiji. Ada Fai, ada Aryo, satu heading belakang arah buat kepada penjaga gawang Fusta, namun terlalu mudah dimentahkan. Kita nantikan, dan kita kali ini Japan kali ini sudah lakukan lemparan dalam, bahaya kali Japan, apa yang terjadi, hampir saja Cidaku bunuh diri. Dan untuk official harap di ubah dulu mas itu mas ya, berapa pincinya sudah lakukan, mari kita tunggu. Masih ubah mas itu mas ya. Desa Japan berhadapan dengan desa Fiji, masih bersiap kali ada Fahid, dan kita lihat bersama pendendaan pergantian Fahid. Album 13 Syafa keluar. Kali ini ada Azam, Azam ini masuk. Nantikan kali ini ubah mas itu mas ya, itu ubah ya, itu ubah. Dasarian desa Japan berhadapan dengan desa Fiji, balik kali Raska, hampir saja terjadi screaming kali, apa terjadi, ada Azam, ada Adam, namun kembali berhasil ingkir saja oleh poin bertahan dari desa Japan. Balik kali serangan balik cepat dari Japan, dan gagal silakan kembali lemparan dalam, akan dilakukan oleh Adam, ada Adam Jordan, sudah lakukan, namun ada Wisnu, ada Fai, masih Fai berduel di lini tengah kali ini, dibul rebut oleh Azam, ada Muna, masih Muna, ada Muna, Muna kita saksikan kali ini berduel dengan Azam. Kali ini berduel di desa Fiji, dilakukan oleh Fai, namun Fai sudah lakukan, namun dipatah oleh Alim, Azam dengan bahaya ya, ada Raska, namun gagal rantai bahan dipatahkan bahaya kali ini, ada Fai, masih Fai dua melewati, namun ada Muna kali ini mencoba mengirim bola serangan dari Japan. Kali ini sudah luar lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari desa Japan. Masih 0-0, kita saksikan kali ini sudah hampir 12 menit berjalan. Pertandingan ketiga antara desa Japan berhadapan dengan desa Fiji, mana masih saling jual beli serangan terjadi. Bahaya kali ini ada Raska, Raska satu dengan jam jarak jauh, belum bisa dipatahkan, bahaya kali satu serangan dari Japan, masih apa ada Wisnu, masih Wisnu dan kembali tidak boleh meneriaki lawan Raska. Noval apakah bisa melanjutkan pertandingan? Noval kita lihat bersama Noval, nama belakang kesakitan berubah perut dan pergantian main. Kalian Noval dari keluar dengan dari 06, ada 06, ada Adim, masih Adim, balik kali Wisnu, Wisnu namun dibuang saja oleh Faik. Hasil lemparan dalam untuk tim dari desa Japan,
Namun berduel dengan Adib kali bahaya ada Musta. Masih Musta luar biasa dari Musta. Hasil melawan bola Fusta kali ini jauh ke depan. Berhasil diamankan kembali oleh Adam. Ada Wisnu Adam kali mencoba overlap. Ada Adam. Malaysia Adam. Terlalu kencang kita saksikan kali ini. Masihkan satu dan gawang untuk tim dari desa Japan. Akan diambil oleh Fusta. Balikin kali ini Fusta. Jangkauan dari desa Japan. Japan jauh kali ini, namun dipacara boleh oleh Fai. Akhirnya ada Raska berduel dengan Asam. Ada Raska, masih Raska kita saksikan kali ini. Satu tembakan yang tidak kurang menghasilkan dan gawang untuk tim dari desa Japan. Balik kali ini diambil oleh Fusta. Banyak Japan harus memutar otaknya sejauh ini penampilan. Ini serangan paling baik kan paling kali ada Aryo. Masih Aryo masih kutap penalti. Ada Raska. Namun berhasil diamankan kembali oleh Alan. Kebun 11 dari desa Japan. Kembali apa yang terjadi tanpa bola. Bola mana? Panitia kita bola 8-2. Melakukan kali lemparan dalam dan pergantian main wasit sigap pergantian main dari desa Biji nomor 19 Raska dari keluar gantikan oleh nomor 17 ada Galang. Kali ini Galang masuk dari Raska. Bali Fusta jauh ke depan berhasil dipatang oleh Faiz. Ran balik kali ini dari Biji. Masih Biji namun dicuri gol kali ini oleh Aryo. Masih Aryo dengan cerdik. Panggulan bola dan pergantian main. Pergantian main dari Japan. Nomor 2 Wisnu. Ditarik keluar dari nomor 9. Ada Reski. Bagai Reski masuk gantikan Wisnu. Kita nantikan kali ini. Dan sudut didapatkan oleh PG. Sudah lakukan bahaya kali sedang. Sudah lakukan ada Galang. Masih Galang. Ada Azaki kali berdua. Namun dimenangkan kembali oleh Japan. Di clear saja. Kita menikmati kali serang. 65. Ada Alim tadi. Vian masuk saya. 1-2. Masih Vian. Coba mengejar kali Vian. Masih Vian namun dibaca oleh Galang. Ada Muna. Baik kali ada Vian. Masih Vian. Namun kembali dipotong oleh Zaki. Ada Azam. Masih Azam. Kali ada Fai kali menguasai bola. Dari biji. Dua pemain namun keluar. Dan pergantian pemain. Nomor 11. Alan. Nomor 11. Alan. Digantikan oleh nomor 7. Dan nomor 7. Ada Safa masuk kembali. Dan nantikan baik kali ini area Aryo. Masih Aryo berhasil melewati Safa. Ada Aryo mencari ruang tembak kali ini pun terjadi. Namun di pressing ketat oleh pemain dari desa Yapa yang tampaknya bertahan cukup di sini. Jauh ini ada si Aryo. Aryo umpan silangnya kita saksikan kali ini gagal dijangkau oleh pemain Jepang dari desa Pinci lainnya. Balik dari Fusta, jauh ke depan Pak Israli pada Alan, masih Vian. Balik kali ini, ada Alif. Masih Vian. 1-2 kembali, direbut bola oleh Asam. Ada Syafa tadi, namun terlepas. Balik kali ini ada Aryo. Aryo 1-2. Namun ada Faik kali ini, berhasil mencuri bola kali Aryo. Izin masih sekarang pertahanan dari Japan. Masih Aryo, baik sekali pengambilan bola dari 06 dari desa Yapan.
ada Adim, luar biasa kali Adim. Wali, ada Adam, lempar Adam jauh kali, namun berhasil di clear saja oleh Adim. Hasilkan orang dalam kembali untuk tim dari desa Kiji. Masih sama kuat kita saksikan kali kosong-kosong. Oh, ada foul kali yang dilakukan oleh Reski. Oh, apa terjadi tampaknya di orang dalam yang harus diulang. Kali Adam jauh ke depan, namun kembali berhasil dipatahkan serangan dari Fiji. Namun pasca Levi, dua pelebar satu tendangan keras. Oh, apa terjadi kali ini, sebuah skrimit dan ada Aryo. Namun masih ada save. Lakukan oleh penjaga gawang luar biasa Pusa. Double save lakukan kali ini. Kembali ada Safa, lemparan dalam, ada Reski, namun terlepas ada Galang, masih Galang, Galang kali melewati satu pemain, masih Galang, namun hampir saja berduel dengan rekannya sendiri, dan rekan bisa jaman. Bahaya kali ini, kita nantikan satu serang dari Bisio, luar biasa sekali Aryo. Safanya kita saksikan kali ini. Dinding kokoh dari Desa Japan harus terkikis oleh Aryo. Skor kali ini berubah jadi 0-1 untuk keunggulan dari Desa Fiji. Luar biasa Aryo, satu tendangan tidak bisa dan dua tembakan harus hasil jebol gawang dari Desa Japan. Balik kali Aryo, masih Aryo, namun kembali ada Galang. Wali masih Fahim coba mengejar bola, gagal kali Galang, berhasil lewat kali Adi. Oh, bagaimana ada Aryo, Aryo gagal kali. Usai sudah kita saksikan kali ini pertandingan babak pertama antara tim dari Desa Japan berhadapan dengan Desa Fiji yang saat ini skor sementara 0-1 untuk keunggulan dari Desa Fiji. Saya akan kembalikan kepada Mas Teguh Asmara. Ya, terima kasih. Terima kasih. Anteng lagi. Tidak seperti yang kemarin. Juara kemarin. Untuk yang tujuh hari yang saya lama kerja, ayo kemarin sangat masih ada 20 menit untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, Margerito tampaknya harus memburu gol. Uno bisa melewati Cendono dalam posisi karena jika dan terima kasih untuk R2 Sport. Perhatikan momen foto untuk Desa Fiji dan power kesalahan yang dapat foto. Ya, Mas R2 sini di bentol ini dari kecamatan Besetel. Oke, atur rekan-rekan CFC yang bertugas di foto belakang karena itu yang paling berjasa. Semoga bisa menyelenggarakan turnamen ini dengan nyaman dan arah sehat. Ya, harus berjuang namanya, harus mati-matian mengejar divisi gol dari Tendono. Ya, jika mencetak 4 gol kayaknya yang lolos harus berjuang. Nanti juga kita lihat tabelnya. Ya, persiapan yuk. Ya, harus berjuang. Mengasuh pertandingan tampaknya. Ya, langsung ke depan. Bagus sangat berjuang. Kongrongnya lepas. Bagaimana seperti ini. Ya, berbual ini dari Sarkuri berjuang. Masih berawal ini bersini
Ini dia live kan. Orang satu lagi untuk memburu. 3 gol, orang satu gol. Orang satu gol, Marcel Suarez. Ini Pak Robin di jenis apa yang bisa ini. Kembali kali ini pertandingan babak kedua harus diulang. Ini menunggu peluit dibunyikan oleh wasit sehingga dan kali ini babak kedua sudah mulai. Pertandingan tangan di Sam Biji berharapan yang bisa Jawa skor saat ini 0-1 untuk keunggulan dari Desa Biji. Hari ini Desa Japan berada di sebelah selatan, wakil jersey berwarna hijau kombinasi kuning Zamfim dari Desa Biji. Wakil jersey berwarna biru kombinasi kuning berada di sebelah utara. Dan kembali dasarkan kali ini satu tendangan dari pijak gawang tidak kurang hasilkan lemparan dalam untuk tim dari Desa Japan dan akan diambil oleh Adin. Kita nantikan kali ini Adin jagang dari Desa Biji. Ada siapa ini? 28 ada Lulu jaga gawang. Balik kali ini lemparan dalam dari Adib sudah lakukan pada Wisnu. Pulang. Kita nantikan. Lihat lawan. Kita nantikan kembali kali ada Fai. Masih Fai. Namun dicuri kembali oleh Alif. Hasilkan satu lemparan dalam lakukan bahaya kali ini ada Faiz dan mengangkat kaki terlalu tinggi pergantian Faiz 11 Japan ada Alan masih nomor 13 ada Azam si Azam kembali kali ini ada Azam. Azam kali ini jauh depan namun tidak akurat kembali dicuri oleh Fai. Namun kembali direbut bola oleh Fian. Oh gagal kali Adib. Kita nantikan kali ini seran 13 dari PG hampir saja. Namun gagal kali terlalu pelan 13 ada Fadil. Balik kali, oh kembali kurang sempurna balik kali ini. Satu tekanan dari Desa Biji. Oh dicuri kali ini balik ada Fian. Fian satu save kali dilakukan oleh Lulu jagawang dari Desa Biji. Balik kali Fai namun terlalu deras. Pasti yang berikan dari Lulu harap Fai. Balik kali berharap untuk tim dari Desa Japan. Balik kali ini 8 berada sudah lakukan pada Azam masih pulang berdarah gilir 12 kalian main baik kalian baik 12 terbuat berhasil dengan Rio Arlo kita saksikan Arlo ini kita nantikan kembali lemparan dalam untuk di saya pada Azam berhasil lewat Makeli Wisu jadi duel berhasil belakang. Ada sang kapten Kainobu 7 Arlo. Kali ada Adam. Masih Adam. Oh terlepas bola kali ini tertinggal. Ada Fian. Oh kembali dicuri oleh Arlo. Masih Arlo. Satu melewati dua. Melewati kali Arlo. Namun berdua. Kali lembut. Ganti Alif. Alan masuk kembali. Nantikan lemparan dalam sudah lakukan namun Nova berhasil mengirim bola. Lemparan dalam kembali lakukan oleh Desa Biji akan diambil oleh Adam. Ada Adam. Kali ini ada Nova. Ada Nova. Fadil lagi.
masih gagal. Wali kita nantikan ada Nunu, Omuna dan Hezbol. Kita saksikan kali ini. Wali kartu kuning diberikan wasit Singkong terhadap gabung 13 atau 5 tadi. Kembali Andi lakukan Limuna. Masih Muna jauh ke depan, namun kembali dibaca oleh Vian. Namun Muna berhasil kali ini, ada Chandra, namun gagal. Berhasil diamankan oleh Nisa Fiji. Ada pergantian pemain tampaknya penjaga gawang. Ada Kakang. Dan kembali kali ini hasilkan tendangan gawang untuk tim dari Desa Fiji. Saat ini harus unggul. Sudah lakukan, namun dibaca oleh Azam. Namun ada Chandra kali ini. Chandra melebar pada Galang. Masih Galang kuasai bola 1-2. Namun digelir kembali oleh Nova. Ada Adam, Azam, ada Muna, masih Muna. Jauh ke depan, namun ada Wisu kali ini. Azam muklir, sudah sempurna mengakali tekanan dari Fiji. Namun dicuri Arlo, ada Arlo, masih Arlo. Gila, sehinggaan kali ini Arlo. Gak dari melepaskan lupa dan berhati Fira dan berkan yang main. Berkan yang main 6 46 Chandra 6 Chandra luar 46 Chandra dari oleh Raska 19. Kita latihan kali ini Raska masuk kembali. Satu gerak sudut harus ditata di garis. Masih kali Arlo, masih Arlo kali sang kapten. Sudah lakukan ketiang jekat. Oh kali ini namun bola berhasil di clear saja oleh Noval. Ada Muna coba terdapat spekulasi dan ada pergantian main. Pergantian main masih segaf pergantian main. Ya, sudah lakukan 13 jam. Safa masuk kembali. Sudah lakukan kembali kali ini Galang. Masih ada Wisu, masih Wisu. Dan berhasil dibuat saya kembali kali Muna. Masih Muna. Overlay kembali Arlo. Namanya sama kesakitan ya saya sakit kali Muna. Tertati-tati rasanya kali ini Muna. Dan bergantian main. Rasanya luar biasa Muna. Tertani-tani jalannya digantikan oleh Biji 14 Yaki. Luar biasa Muna, patut kita apresiasi kemajuan yang tinggi. Ada Gagah, masih Gagah jauh depan. Baik kali ada Wisu, baik kali ini kita nantikan. Namun berhasil diamankan oleh nomor 13. Ada Fadil Ladi. Perhatian baik ada Arlo dan gagal kali ini menjemput bola umpan dari Lulu. Kembali menghasilkan satu tendangan gawang akan dieksekusi oleh Gagah jangkang dari Desa Japan. Masih 0-1 di Tasasen kali ini. Harus tertinggal Desa Japan. Masih ada Alan Walker namun kembali gagal. Hasilkan lemparan dalam kembali untuk Desa Fiji. Diambil oleh Adam. Oh, tampaknya harus diulang. Saat melakukan lemparan dalam tidak boleh terlalu lemah. Harus dengan effort yang tinggi. Ada Adam. Nah, luar biasa Adam. Kali ini ada Fadil. Oh, terlepas bayang kali ini Desa Japan. Namun gagal kali ini. Serang bangun kembali oleh Biji. Belakang ada Arlo. Namun gagal. Curi kembali dari Zaki. Ada Arlo. Masih Arlo. Masih Arlo. Masih bola bahaya kali ini Arlo. Kita nantikan kali Arlo. Dua melewati kali Arlo. Umpan kepada Zaki. Masih Zaki. Uber kesilang. Namun kembali ada Raska. Menjemput bola bahaya kali Raska. Bahaya sekali bola. Keluar kali ini Raska. Uber crossing. Namun berhasil dipatahkan oleh Andi. Kembali masih tendangan sudut untuk tim dari Desa Fiji. Kembali kali ini tendangan sudut akan diambil oleh Raska. Masih Raska yang berhasil melepaskan umpan panjang pada rekan kali Raska. Ketiak di kanan terjadi kali ini terjadi skrimin. Oh apa yang terjadi Arlo? Arlo ada dengan bola. Tangan dengan dicerobohi oleh Saufa. Masih Saufa.
Abu kembali oleh Zaki. Jadi duel oleh Muna. Kembali kalau tidak jadi duel bahaya Adam. Masih Adam 3 poin lewat 3 kali Adam. Adam mencari wate bakal Adam. Gagal kita saksikan kali ini Adam. Luar biasa fighting spirit. Dan pergantian poin. Adam ditarik keluar digantikan oleh nomor 12 Faiz. Masuk kembali ini dia Adam, fighting spirit yang sangat-sangat luar biasa. Terus mengejar bola. Kemudian kali-kali ini ada Raska diperjuang pada Faiz, namun dicuri oleh Sofa kali ini. Nantikan masih Ali Fadil clearance bola, terjadi duel Ras kemunan pula kali ini, namun ada Wisnu. Namun Wisnu kali 2 poin lewati kali Wisnu, 3 poin lewati kali bahaya Japan. Masih Wisnu, namun tidak ada support dari rekannya membuat Wisnu kalang kabut di depan. Kita nantikan. Dan di clearance saja oleh Zaki, menghasilkan lemparan dalam untuk tim dari desa Japan. Mari kali ini ada Wisnu. Ayo Wisnu kali ini akan mengambil lebaran dalam. Masih Wisnu sudah lakukan jauh ke depan bahaya kali ini, namun gagal dijangkau oleh Sofa. Menghasilkan satu tendang sudut mendapatkan oleh desa Yapan. Lain pula tadi lebaran dalam dari Wisnu bentur kaki main pelan dari desa Biji. Kembali kali ini Wisnu akankah berhasil melepaskan umpan maja pada rekannya. Pati kita nantikan kali ini Wisnu. Jelokan Wisnu, namun dibaca arah bola dan ada pergantian pemain dari desa Lampan. Lima. Ada Fian tarik keluar dari kan oleh nomor 9. Ada Azam, ada Adim, ada Reski, mohon maaf. Reski kali ini masuk untuk menambah daya dobrak dari desa Japan yang saat ini harus mencari cara untuk membuka lini pertahanan rapat dari desa Biji. Bahaya kali ini ada Skrimi, ada Galang, ada Fadil. Namun bola dimenangkan kembali oleh Fadil. Ada Galang kali ini, kita nantikan jauh ke depan dan gagal serangan dari desa Biji. Buat Munggah masih Wisnu kali ini menguasai bola. Siapa yang dituju? Wisnu jauh berhasil menguasai oleh Sofa. Namun final pas semula kali ini ada Alan dan dengan cerdik melakukan bola diganti dari 14. Ada Zagi kali lemparan dalam lakukan Alan, namun kembali dipatahkan oleh Raska. Ada Fai kali ini, masih Fai berduel dengan 06 Fadil, namun masih gagal. Saksikan kali ini masih menguasai bola dan gagal serangan dari desa Yaban. Para dalam akan dilangsungkan oleh Fai. Masih Fai lebar masih kali, namun Zaki terburu-buru melompat ke umpan dicuri kali ini. Galang-galang dari desa Biji gantikan nomor 10. Ada Fatah masuk ke Dalia Kalifatan.
Kali tak tunggu lemparan daun dari Adim dari desa Japan, namun hasil diaman oleh Aro belum keluar bahaya kali ada Fai, masih Fai, lebar ada Fata, masih Fata. Kita melihat hasil wasit sekarang pertahanan dari Japan, namun kembali kali ini masih bisa masuk ke badan sudah terlebih dahulu keluar lapangan menghasilkan satu lemparan dalam untuk tim dari desa Fiji. Baik kali wasit bola, namun kembali berhasil diamankan oleh Zaki dan tidak kurang passing yang dilakukan membuat tendangan gawang untuk desa Japan yang diambil oleh Kakak. Masih Kakak. Kita tunggu jauh namun dibaca oleh Arlo namun terlepas kontrol bola. Kembali kali ini masih Fahe namun kembali terjadi duel. Kembali kali ini ada Lampu 13. Ada Fadil berhasil masuk pulang. Lepas dalam kali ini untuk desa Japan sudah lakukan bahaya dari Sofa namun gagal kali ini. Dalam sofa bagai ada Arlo dan ada dorongan dilakukan oleh Arlo. Ada Alif dari kembali dengan bebas didapatkan oleh Wisnu. Oleh ini saja Apan Wisnu memberikan bola kepada Adib. Masih Adib kali ini sudah lakukan jauh ke depan namun kembali gagal. Yang pergantian dilakukan oleh kedua tim. Muna masuk kembali latihan kali ini. Center back tangguh dari Fiji dan tampaknya harus diulang. Lemparan dalam dari desa Fiji. Tampaknya di lapangan satu sangat ketat. Saya ingin mengamankan. Selanjutnya. Kali kali ini ada Fai, lemparan dalam dari desa Fiji. Namun kali tanggung ada Raska, masih Raska. Kita nanti yang kali Raska terjadi duel dimenangkan kembali oleh Fatah. Mereka yang kali ada Zaki, ada Muna. Muna salah passing bahaya kali ya. Ditemui oleh Wisnu, pas kali Wisnu. Namun kembali ada Raska, masih Raska. Dan kembali di pressing ketat oleh pemain dari desa Japan. Kita lihat bersama kali ini tekanan. Ada Raska, masih Raska. Ini apa yang terjadi kali ini? 1-2. Namun ada Adi berhasil men-clear bola. Buat tendangan masih saling perang dalam untuk tim dari desa Fiji. Dan tersisa beberapa menit lagi kita sesian kali ini akankah desa Fiji berhasil meraih kemenangan atas desa Japan atau malam desa Japan berhasil menyamakan kedudukan bagi kita latihan kali ini. Masih skor 1-1. Ada Muna, ada Fian. Namun kembali Wisnu, masih Wisnu. Ya, selamat bagi yang lain. Bahagia ini ya Sofa. Hampir saja. Biasa. Ini jenenge selalu
Pergantian poin. Kasih sigap. Siapa? Alan masuk kembali. Kita di sini tidak mencari juara, tetapi kita di sini mencari kegiatan positif untuk memperingati hari kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus tahun pagi. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk pertandingan dimenangkan oleh Desa Biji dengan skor akhir 0-1. Mana Desa Javan harus mengalami kekalahan. Dan kita nantikan kali ini kedua tim sudah bermain maksimal dan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan rivalitas hanya di lapangan. Selebihnya adalah saudara beri aplaus meriah kepada para pemain yang sudah berjuang di tengah lapangan, dan kita akan kembalikan kepada Mas Teguh Asma. Ya, terlalu visi mampu menjamin kacarnya ke grup berikutnya. Selamat terlalu visi. Ya, apa yang terjadi? Itulah sepak bola. Ada lolos, ada tidak lolos, ada kalah dan menang. Yang menang ramai ikut ber